Hari ini kita lancarkan kempen Rakyat Bersuara, Wanita Mendengar. Ini adalah satu inisiatif di bawah Sekretariat Profesional Wanita UMNO Malaysia, yang mana ianya lebih mengkhususkan kepada mendengar keluhan rakyat, terutamanya mereka yang sedang menghadapi kesusahan sepanjang COVID-19. Ianya bukan hanya daripada segi material, ia juga dari segi bantuan berbentuk mental. Sebab itulah kita hari ini juga kita memberikan kesedaran tentang kesihatan mental. Pentingnya menjaga kesihatan mental sama penting seperti menjaga kesihatan fizikal. Hari ini kita lancarkan ataupun kita buat aktiviti melibatkan komuniti setempat, yang mana kita ada jelajah mesra wanita. Kita akan pergi ke lokasi ke lokasi untuk kita mendekati kelompok-kelompok masyarakat lah, terutamanya, dan kita nakkan mereka ini ada dapat rasa bahawa ada orang care, ada orang prihatin, ada orang sayang, ada kehidupan lagi, ada harapan untuk mereka. Dan bagi mereka yang berhadapan dengan tekanan, saya rasa ini platform yang terbaik untuk mereka hubungi kita melalui Sekretariat Profesional lah. Idea ini memang daripada Datuk Masdura Yazid ni. Dia punya fokus ialah kesihatan mental. Kenapa saya lihat pentingnya Datuk Masdura ni melihat kesihatan mental ni satu yang penting? Kerana wanita dalam COVID-19 ini, wanita mempunyai beban tekanan yang bertambah, terutamanya apabila contohnya PDPR dibuat di rumah, anak-anak ada di rumah, lepas tu keadaan keluarga dengan ada isu-isu penceraian, isu-isu keganasan rumah tangga, isu penceraian dan sebagainya, ini menambahkan lagi tekanan. Dan sekurang-kurangnya inisiatif ini melalui pendekatan untuk khusus melihat kepada kesihatan mental ini memberi sedikit ruang lah kepada mereka, menjadikan kita tempat untuk mereka luahkan.